Oke guys, balik lagi bersama gue juga. Dan kali ini tentunya gue akan ngegacha cuy di banner Visoret ya cuy. Nah, jadi di sini atau di video kali ini gue akan ngegacha di banner Visoret sebanyak berapa ya cuy ya. Ini token ada 14 ya, palingan 6 kali multi ya kalau nggak salah ya. Sekarang di sini gue ingin nyicil shardnya si CG cuy, yang dimana sekarang shard CG gue udah 44 ya. Nah, gue bakal cicil ya untuk shardnya ini supaya ya gue lebih cepet dapet ini karakter ya, karena ini karakter bisa dikatakan karakter yang wajib didapat lah ya, dan ini karakter juga iba cuy ya untuk dimainkan di arena gitu ya. Dan sekalian di sini gue ingin manfaatin event yang sedang ada ya, yaitu event rebate cuy ya. Kalau bisa kita gacha ini ada event rebate-nya ya sekarang ya. Nah, ini bakal gue manfaatin sekalian gitu cuy, biar gacha gue tuh bisa lebih maksimal ya di banner Visoret ini. Oke, jadi di sini nggak usah banyak cincong, kita akan langsung aja gacha ya. Tapi BTW ini agak ngeganjel ya cuy ya, kita mungkin gachain dulu aja di sini ya. Kita gacain sampai chance-nya ini habis ya. Wow, dapet Mayuri. Nah, chance-in loh. United SR maupun SSR-nya habis ya. Ini dapet SSR? Oh, kagak cuy ya. Kagak dapet SSR ya. Wow, dapet Mayuri cuy. Dapet Mayuri ya di sini ya. Oh iya, di sini gue udah nganlock ya BTW ya. Nganlock fitur reward exchange yang digacain ya. BTW kalau nggak salah kalian udah pada ke-unlock ya. Yang terutama level 63. Dengar-dengar sih ini ya. Apa namanya, fitur reward exchange di gacha ini bakal kebuka kalau kalian udah level 63 cuy ya. Dengar-dengar tapi ya, gua nggak tahu karena tiba-tiba tadi pagi muncul ya, jadinya ya seperti inilah kurang lebih ya. Dan ini yang kebuka baru karakter yang biasa, dan karakter yang lain tuh kebukanya harus level 77 guys ya. Dan kalau yang biasa itu kebukanya level 65 ya, 65 ya, kayak Matsumoto ya, Unohana ya, itu bisa kita pilih ya. Itu kalau kita ada level 65 ya, 65 ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja gacha di sini guys. Kita akan langsung aja gacha ya. Let's go. Nah, jadi dapat cuy ini OTB 5 ya, Mayuri gua ya. Wow, GG Gaming ya. Wah, wow, oh iya ding, ini dapat karena ini ya. Kayaknya karena ini ya cuy ya. Nah, jadi BTW kalau kalian pengen dapetin shard ini ya sebanyak 12 biji, paling nggak kalian ya harus ini, harus gacha di sini multi ya, 10 kali multi, dan kalian nggak dapet SSR. Kalau misalnya dapet SSR katanya sih ini ya nggak bakal dapet reward exchange yang di sini ya cuy ya. Oke, jadi kita langsung aja mulai lagi cuy. Ini dapet Mayuri lagi kah? Oh, gue kira dapet lagi. Oke, SSR please, SSR. Oke, waduh, nggak ada nama yang muncul ya guys ya, nggak ada yang mau muncul. Mayuri aing bintang 5 ya kalau gini caranya ya. Ini betulnya karakter banner Visoret yang udah gue dapet tuh cuma si Love sama si Hachi ya guys ya. Sekarang baru si ini doang ya, Hachi sama si Love ya. Ya baru ini ya. Moga-moga aja next bisa Kensei ya. Jadi kita langsung aja gacha cuy. Let's go lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ya nggak ada tulisan nama dapat apa atau apa ya. Dapat 3 ya. Mengecewakan ya, dapat 3 bos. Gimana ini ya? Tapi ini Mayuri gua, wah, udah mau dapet cuy. Mayuri gua udah mau dapet ya. Nah, ini BTW kita ambil dulu di sini ya. Ini gua kira bakal dapet ya cuy ya. Ini gacanya tuh di apa sih? Limited gacha. Oh. Ini kayaknya gua salah guys ya. Ini nggak kehitung ya ternyata ya. Wah, ke-trigger sih gua sih ya. Gua kira ini kehitung guys ya. Berarti ini gua agak sedikit buta. Kayaknya nambahnya di sini deh ya. Kita tes aja ya. Kayaknya nambahnya di sini deh ya. Si kampret ya gua. Wah, bener cuy. Kayaknya bener ya. Oh, ini yang di sini. Ini yang gacha biasa kayaknya ya. Ini yang gacha biasa ya. Gua kira yang Visoret juga ikutan dapat ini ya, rebate-nya ya. Oh, ini gacha yang biasa cuy. Wah, kecewa gua ini ya. Ya tapi nggak apa-apa deh cuy ya. Agak sedikit ke-trigger ya di sini ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjut gacha lagi aja, tapi tambahin lagi dah kok ininya. Nah, tokennya ya. Tokennya tambahin lagi. Ya oke. Oke, let's go. Let's go teman-teman ya. Dapat SSR cuy. Siami cuy. Oke, dapat Siami. Lumayan ya, lumayan dapat Siami ya. Ya, walaupun pengennya Kensei tapi dapat ini lumayan lah ya. Wah, ini dapat 3 baru 50 ya. Masih kurang 100 lagi, guys. Masih kurang 100 lagi ya. Oke, ini karena gua dapat siapa? SSR baru, jadinya gua nggak dapat ini ya, yang di reward exchange ya ini ya. Tapi selain ini Mayuri gua bintang 5 kok ya, tenang aja. Let's go. Yuk, bintang 5 Mayuri yuk. Mayuri bintang 5, Mayuri bintang 5 cuy. Mayuri bintang 5. Iya, Mayuri bintang 5. Shinji-nya dapatnya dikit banget ya. Dapat 55 doang. 20-nya kapan nih? Ya udah, ini kita promote dulu aja kali ya. Wah, nggak cukup lagi ya.
Aduh. Mayuri gue udah beli 5 padahal ini ya. Ntar cuy. Okay lah, let's go lah. Mungkin sekarang kita ganti aja kali ya rewardnya ya. Kita ganti ke siapa ya reward exchange-nya ya. Bentar. Matsumoto belum kebuka. Ya Ciru berapa ya Ciru ya? Oke, ini aja mungkin ya si Tesai ya guys ya. Si Tesai gua ya. Karena Tesai gua ini BTW masih belum B4 ya. Belum B4 ya Tesai gua ya. Nah, ini belum B4 ya. Ini masih kurang sekitar 23 lagi ya. Nanti kalau udah B4 nah jadi bisa dapat share-nya Gin kan lumayan kan ya. Oke, jadi kita ubah dulu ke si Tesai kan. Nah, kita ubah dulu ke si Tesai kan ya. Tesai mana nih Tesai ini? Oke, kita rubah dulu. Nice. Let's go. Bismillah. Waduh, gua kira dapat SSR ya, ternyata kagak cuy. Ini dapat Ichigo malahan ya. Oh, parah ya. Shinji-nya share-nya dapatnya dikit banget gua ya. Oke guys, sekali lagi multi kita bisa B4-in si Tesai ya. Wah, panen share ini cuy. Panen share ya. Oke, let's go. Yang terakhir. Ya, enggak dapat SSR lagi cuy. Wah, wadidaw gaming juga ini ya. Wih, dapet 20 tapi siar Shinji-nya ya. Boleh juga ya. Oke, Tesai-nya gue dapet cuy. Tesai-nya gue dapet ya. Dan ini gue udah gacha 50 kali ya. Lumayan cuy, dapet Omni Shard juga di sini ya. Jadi 82 Omni Shard gue ya. Jadi Tesai gue upgrade dulu aja ini. Sebelum event Gin-nya kelar kan. Kita beli aja ya. Ini pengen gue gachain, tapi kalau gue gachain agak sedikit maksa kali ya. Nah, bintang 4 juga Tesai gua cuy. Nah, bintang 4 juga ya di sini ya. Ya lumayan ya. Berarti ini cuman kurang si Urahara ya. Urahara gua sekarang shard-nya udah 90 cuy, udah 90 nanti bisa dapet ya. Shinji 80 ya. Berarti 70 lagi ya. 70 lagi nih masih agak lama cuy, 70 ya. 70 masih agak lama ya. Berarti ini sumbangin ke siapa ya ini ya next ya. Wah, aku jadi bingung juga ini ya. Nunggu aja kali ya. Yaudah ini, ntar gue lihat-lihat dulu nih. Oh, ini dikit lagi guys, dikit lagi nih ya. Bisa dapat shardnya nih, dikit lagi nih ya. Wah, yaudah deh, nggak perlu deh ya. Sekarang kita mungkin upgrade aja kali ya. Nah, ini kita klaim dulu ya. Berarti gue agak sedikit ke-trigger guys. Wah, ini ternyata tuh limited time gacanya tuh gacha yang biasa, bukan gacha yang visoret ya. Nah, ini kita unlock-unlockin dulu ya. Lumayan banget ini, BTW. Thank you yang udah subscribe ya, BTW ya. Tar. Ini apaan sih? Kok ada titik merahnya nih? Loh. Oh, ini ada si Yami cuy. Oke, kita tadi dapat si Yami ya. Wow, lumayan nih cuy ya. BP gua wow, udah mau 900 ribu nih. Lumayan. Oke, nice. OTW 900 ribu yuk, OTW 900 ribu cuy, OTW 900 ribu ya. Oke lah, kita bul-bul dulu ya, Yami-nya ya. Sama Kumamaru ya dia ya. Oke, kita bul-bul dulu ya ini ya. Sekalian kita naik-naikin BP kali ya. Oke, sekarang kita mungkin beli ini gold ya, buat upgrade Mayuri gua ke bintang 5 cuy. Buat upgrade Mayuri gua ke bintang 5 ya. Mayuri. Oh, no, kepencet cuy. Astaga, pantesan kok bisa di-upgrade ya. Astaga. Astagfirullahaladzim. Hilaf banget ya ini ya, jadi males di sini ya. Oke. Jadi ini kayaknya agak sedikit nanggung ya. Kita gacain lagi aja ya sampai habis-habisan ya. Oke, let's go lah. Bodoh amat lah. Gua udah hilaf banget ya. Dapat Shinji 20 please. Aing dapat 2 doang ya. Ya. Ini ya belum gua rubah lagi ya. Aduh, hari ini gua kayak penuh kehilafan banget ya, cuy ya. Penuh kehilafan dan penuh ketidaktelitian ya. Tapi ya not bad lah ya. Harusnya Mayuri gue bintang 5 guys, tapi ya udah deh ya, nggak apa-apa ya di sini ya. Agak sedikit kesel gue di sini jadinya. Gacha dengan penuh kehilafan ya. Ini kita upgrade dulu aja tapi nggak apa-apa deh ya. Aduh, ini token gue habis semua buat voice soret ya, tapi nggak apa-apa deh.
Ayo. Upgrade. Pasangin warsol. Ah udah deh, besok lagi deh ya cuy ya. Ya udah cuy ya, kurang lebihnya seperti itu aja teman-teman tuh gacha di Banner Visor, dan hari ini gua kayaknya penuh kehilafan ya, karena enggak tahu kenapa hari ini kok kayaknya hari yang sedikit apa ya cuy ya, agak sedikit bad sekali buat gue ya, karena gue banyak hilafnya ya. Ini buat konten malah sambil hilaf ya, harusnya gue upgrade bintang 5 ininya, malah ke talent. Aduh sih kampret ya, ini cuma di seri ini gak bagus-bagus lagi ya. Ya udah cuy ya, kurang lebih seperti itu aja. Dan jadi ya buat kalian ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan oke, thank you buat semua yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya, and bye-bye, salam hilaf.